Sementara itu, saudara, setelah melalui proses panjang dalam mencari dukungan berbagai partai politik, pasangan Karel Mura Ferdan Fernando Solosa akhirnya berhasil memperoleh 5 kursi di DPRD Kabupaten Maibrat. Dengan capaian tersebut, mereka resmi berhak mengikuti konsentrasi dalam pemilihan Bupati Kabupaten Maibrat yang akan datang. Karel Murafer dalam pernyataannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh partai politik yang telah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Adalah hasil dari kerja keras tim dan dukungan dari berbagai pihak. Kami berterima kasih kepada partai-partai yang telah mempercayai kami dan memberikan kesempatan ini. Dengan perolehan 5 kursi, kami siap melangkah ke tahap selanjutnya dan berjuang untuk memimpin Kabupaten Maibrat. Dukungan partai-partai ini menjadi modal penting bagi Karel Murafer dan Fernando Solosa dalam menghadapi pemilihan mendatang. Dengan 5 kursi yang dimiliki, pasangan dengan sebutan Musa memiliki basis kekuatan politik yang cukup untuk bertarung dalam pemilihan bupati. Karel menegaskan, fokus utama mereka adalah membawa perubahan positif bagi Kabupaten Maibrat dengan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kini dengan dukungan politik yang telah diraih, Karel Murafer dan Fernando Solosa siap memasuki arena pemilihan dengan keyakinan yang kuat. Mereka bertekad untuk memenangkan hati rakyat Maibrat dan merealisasikan visi mereka untuk daerah tersebut. Kami memiliki 5 kursi dan berhak untuk ikut berkontestasi dalam pemilu Kabupaten Maibrat yang akan berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang. Dan kami sudah rapat di Jakarta putuskan bahwa kita akan mendaftar tanggal 28. Hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2000. Kontestasi politik di Kabupaten Maibrat diprediksi akan berlangsung sengit. Namun Karel dan Fernando optimis mereka akan mampu meraih kemenangan. Dengan langkah tersebut, Karel Murafer dan Fernando Solosa menjadi salah satu pasangan calon yang diperhitungkan dalam pemilihan Bupati Maibrat. Perjalanan menuju pemilihan resmi telah dimulai dan kini semua mata tertuju pada bagaimana pasangan ini akan menggalang dukungan dari masyarakat serta merealisasikan visi mereka untuk masa depan Kabupaten Maibrat yang mandiri. Semi Finjelang CWM Channel. Berdoa kami bersama.